Hello everyone, good morning. Pagi ini aku mau breakfast, mau sarapan pagi dengan nasi ayam spesial. Hanya 5 ringgit. Ikuti terus ya. Ini dia guys, nasi ayamnya. Ada nasi gurih ini lah. Terus ini ada ayamnya. Saya tadi mau yang campur nasi yang apa tuh, ayam yang digoreng sama yang steam. Terus ada sambal, ada supnya. Saya suka supnya guys, sebab enak sangat. Aja makan, mari makan. Hai guys, jom mari kita makan. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Ini ada ayamnya. Nasi ini sambal. Oh ya, jangan lupa ini bakwan ya. Kalau tidak sama bakwan tuh tidak lengkap ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, Yubonda. Abaikan yang barusan ngomong ya, dia agak sot-sot guys. Saya mau coba dulu ya, nanti saya bagi ke kalian. Kita makan nasinya aja udah enak kok. Kita coba supnya ya. Apalagi supnya nyaman gila guys. Biasanya saya campurin sini biar kerasa ayamnya di sup. Jangan lupa ini sambalnya. Kalau yang suka pedas pasti dia mau ini ya. Mbak Wan ya. Kalau kalian yang di rumah makan apa? Bisa share dong di sini dong. Ada yang pernah coba nasi ayam macam ini? Gampang loh. Kalau kalian datang ke Malaysia wajib coba makanan ini ya guys. Sebab ini makannya nyaman, bikin kalian ketagihan dan mengenyangkan. Saya pun baru pertama kali kemarin coba kan, pengen rasanya makan terus. Saya tidak bohong. Ini kita
buat teman-teman YouTube, terima kasih sudah menonton selalu channel Busan. Busan pengalaman asik ya. See you next time. Tunggu video-video selanjutnya lagi ya. Bye-bye. Something.